dan Isme, pada materi kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPA tentang pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Cara pelestarian hewan, ya, ada dua pelestarian hewan. Yang pertama adalah pelestarian in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Jadi pelestarian itu seperti habitat aslinya, ya. Contoh dari pelestarian in situ, pertama suaka marga satwa, hutan lindung, taman nasional. Pelestarian in situ di Indonesia, contohnya yang pertama adalah hutan lindung. Contoh hutan lindungnya adalah hutan lindung Taman Raya Bung Hatta, itu terletak di Padang, Sumatera Utara. Dan yang berikutnya adalah hutan lindung Sungai Wai yang terdapat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan yang berikutnya adalah hutan lindung Alas Ketu yang terdapat di Wonogiri, Jawa Tengah. Dan yang berikutnya adalah hutan lindung Bani yang terdapat di Provinsi Kalbar, tepatnya di Kota Sintang. Yang pertama, Taman Nasional Gunung Lauser itu terletak di NAD Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara. Dan yang berikutnya adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang terdapat di Kalimantan Tengah, yaitu di Kota Waringin Barat. Yang berikutnya adalah Suaka Marga Satwa, yaitu Pulau Komodo yang terletak di NTT, Nusa Tenggara Timur. Itu terletak di Lampung. Nah, sekarang pelestarian ex situ, pelestarian yang kedua, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh dari pelestarian ex situ, kebun botani, taman safari, penangkaran, kebun binatang. Pelestarian ex situ di Indonesia, misalnya di sini akan kasih contoh. Yang pertama adalah penangkaran penyu serangan yang terdapat di Pulau Bali. Yang berikutnya adalah kebun binatang Ragunan. Sudah pernah mengunjungi kebun binatang Ragunan? Sudah pernah pastinya. Terletak di mana? Di Jakarta. Yang berikutnya adalah kebun raya Bogor. Terletak di Bogor. Dan yang berikutnya adalah taman safari. Ex situ. Bagaimana caranya? Kalian pernah mendengar kata kultur jaringan? Apa itu kultur jaringan? Adalah metode perbanyakan tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Kultur jaringan ini melibatkan tumbuhan yang tumbuh dalam suatu media steril dalam tabung reaksi stopless atau jawan petri. Nah, tujuannya untuk apa sih kultur jaringan itu? Adalah untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan dalam waktu singkat agar tumbuhan tersebut tetap lestari. Nah, bagaimana kultur jaringan itu? Bagaimana caranya? Apa itu stopless? Apa itu cawan petri? Apa itu media steril? Kita akan lihat di video berikutnya.